sampai sore hari ini aku ada di Kota Malang, tempatnya di Karosan itu. Nah, pada hari ini tuh aku mau melihat proses lahirnya sebuah bus yang konsepnya ini baru ada pertama kali ini di Indonesia. Busnya apa dan seperti apa? Ikuti terus videoku kali ini. Yang cukup spesial, bus dari tanah Sulawesi, ya, bus Borlindo. Nah, kenapa aku bilang spesial? Karena ini konsep seperti ini masih pertama kali di Indonesia diterapkan di bus double-decker seperti ini. Jelas ya, bus ini menggunakan bodi Avante D2 double-decker. Untuk lebih jelasnya, mendingan kita tunggu bus ini keluar dari finishing karoseri Tendro. Oke? Oke teman-teman, ini bis Borlindo dengan bodi Avante D2 double decker udah keluar dari finishingnya karoseri Tentrum. Kenapa kok aku bilang ini adalah bus dengan konsep yang baru pertama kali diterapkan untuk double decker di Indonesia? Karena di lantai satu itu spesial banget teman-teman. Di atas itu ada tameng untuk pelindung kaca. Bis ini kan di Medan Sulawesi Selatan itu kan banyak pohon-pohon yang cukup rendah ya. Jadi biar kacanya nggak pecah dikasih tameng di atas itu doang. Tuh teman-teman. D2 ini keluarga Avante ini nggak melupakan ini. Tetap jenong kayak gini teman-teman. Jadi nanti dashboardnya itu lebih panjang gitu. Gini, jenong kayak gini teman-teman. Terus ini selendangnya kayak gini. Wah, spionnya kayak gini, masih yang lama. Terus headlamp sama fog lampnya itu persis kayak Avante H series, Avante generasi yang terbaru. Ini topnya ada tulisannya www.borlindo.com. Nah, bis Borlindo ini adalah bis yang ada di Sulawesi Selatan. Dia itu rutenya itu banyak teman-teman. Ada yang AKDP, ada yang AKAP. AKDP ini meliputi kayak Sorowako, Timampu, Awandula, Toraja, dan juga bahkan sampai ke AKAP, seperti ke Palu. Nah, kayaknya kalau dilihat dari speknya bis ini, aku tadi muter-muter kanan-kiri, itu kayaknya bis ini ditaruh di rute AKDP, di dalam Sulawesi Selatan aja, kayaknya ya. Nah, itu ada masih disetting tuh, dari Volvo-nya, dari Indotruk, disetting ke listrikannya dan lain sebagainya. Bis ini menggunakan sasis Volvo B11R. Panjang dari depan sini sampai belakang itu 13,5 meter. Dengan tingginya untuk Avante D2 ini beda dengan double decker dari karoseri lainnya. Kalau karoseri lainnya tingginya sekitar 4,15 sampai 4,20. Ini cuma 4,08. Jadi lebih pendek ya. Yang pertama bisa masuk kapal, bisa lebih leluasa. Yang kedua itu biar nggak nyangkut di pohon-pohon itu. Nah, bis ini menggunakan triple axle seperti ini. Menggunakan 3 axle ini supaya GVW-nya bisa lebih berat teman-teman. Ini kalau nggak salah sekitar 26,5 ton untuk Volvo B11R ini. Nah, ini ada grillnya, ini kekar banget ya. Ada tulisannya Avante D2, ini skrup kayak gini.
speknya tinggi banget, padahal kalau dilihat dari speknya itu tingginya cuma 4,08, tapi karena bodinya ini ramping jadi kelihatan tinggi. Dan di dalam sini ada dapur pacunya, yaitu mesin Volvo D11. Dia itu 11.000 cc dan mampu memuntahkan tenaga hingga 430 horsepower. Ada logonya mahkotanya gini. Wah, keren banget nih. Asli. Ini lagi proses pengecekan, teman-teman. Sebelum nanti akan dikirim ke Makassar. Satu hal yang aku lupa untuk sebutin, yaitu bagian bagasi yang ada di bagian atas aksel belakang, yang menurutku ini cukup kecil ya ukuran bagasinya. Sebelum dikirim ke Makassar via pelabuhan Surabaya, bis ini isi solar dulu di dekat karoseri tentrem. Oh iya teman-teman, bis Volvo ini menggunakan transmisi iShift automatic manual transmission dengan 12 percepatan yang menggunakan teknologi triptonik, bisa diatur automatic ataupun manual. Oke teman-teman, ini sekarang aku ada di lantai bawah bis Avante D2 yang special edition dari karoseri tentrem dan PO Borlindo. Ini yang aku bilang bis ini tuh konsepnya emang berbeda, karena aku jadi bingung ini double deck apa triple deck ya? Triple deck ya? Biasanya kalau bis double deck itu cuma ada sleeper tuh di sini, terus belakang juga ada biasanya. Nah, tapi ini di punyanya Borlindo ini dia special request. Bawah ini juga dikasih sleeper, teman-teman. Jadi totalnya ada 11 sleeper kayak gini, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagian bawah itu kayak gimana. Nah, kayak gini. Kacanya kecil banget ini loh. Segini doang. Dan kalau kita lihat nih, kayak kita ngelihat apa ya? Kayak kita ngelihat ban gitu, teman-teman. Karena aku penasaran duduk kayak tidur di bawah itu rasanya kayak gimana. Kita coba ya. Nah, gini teman-teman. Itu kacanya kecil banget segini. Sejengkal loh cuman. Jadi kita cuman kayak bisa ngelirik gini, teman-teman. Bisa ngelirik gini. Ya sih, kayak cuman lihat ban gitu. Nah, gini. Buat syarat biar penumpang itu biar bisa melihat keadaan luar aja sih begini. Tapi overall ini aman loh. Lihat ini bagian sini. Loh, longgar banget. Dan misalkan kita bicara privasi, ini bisa ditutup. Jadi bisa ditutup. Jadi reclining seat. Ini mentok sih segini cuma. Kursinya tuh empuk, teman-teman. Dia kursinya ini dari tindak kencana. View terbaik untuk naik bis ini selain di atas, yaitu di bawah sini di kursi nomor berapa ini? Priority 1, ini priority nomor 7. Nah kayak gini, kita bisa langsung lihat pemandangan kru atau jalan ke depan sana, teman-teman. Nah, juga luas ini, aman. Headroomnya ini cukup masih lumayan longgar. Masih ada sekitar setengah jengkal di sini, jadi menurutku masih lumayan mantep sih, teman-teman, menurutku ya. Gokil. Mungkin kalau misalkan ini sukses, teman-teman, ini bakal jadi role model bis double decker yang ada di Indonesia. Karena apa? Bis sleeper tuh biasanya cuma ada 2 di bawah. Ini 11 loh, gak cuma 2, 11. Gokil gak tuh? Misalkan diisi sleeper kayak gini, otomatis harga nilai jualnya ke penonton juga lebih tinggi, teman-teman. Bawah juga masih nyaman buat tidur. Dan bis ini kan tingginya cuma 4,08 meter, tapi kita tuh sini tuh bakal sempit. Ternyata enggak, lebar loh segini. Nah segini loh, masih ada sekitar 1 jengkal kurang. Mungkin ini tinggiku sekitar 167, mungkin ini tingginya ini sekitar 180 cm, teman-teman. Ini kan di sini 180 meter, 180 cm. Kita belum tahu yang bagian atas itu kayak gimana. Yuk kita langsung aja naik ke atas. Oke
kita keluar sinyal teman-teman ya. Ini tadi keluar dari tentrem, dia lalu masuk lagi buat tadi isi solar. Nah, tadi kita udah bahas bagian belakang, bagian bawah. Sekarang kita naik ke bagian atas teman-teman. Nah, tangganya seperti ini. Tangga itu minimalis ya. Gokil sih. Kita naik ke atas. Di sini ada partisi Avante Tentrum The Dynamic Technology Wise. Gokil. Nah, di sini ada kelas eksekutif kalau di Pulau Jawa ya. Dua-dua kayak gini. Tapi yang membedakan karena ini bis-bis dari Sulawesi, jadi itu busanya tebel banget, teman-teman. Satu jengkal gini loh. Terus leg rest-nya bisa teman-teman lihat. Leg rest-nya itu tebelnya segini. Satu jengkal juga gini. Nah, kayak gini. Wah. Luar biasa ini teman-teman. Oke, di bagian belakang kayak gini. Terus di sini ada cup holder di partisinya ini. Terus ini kursi nomor berapa ya? Ini kayaknya sempit juga sih ini. Harus sila gitu kalau duduk di sini. Bisa kita lihat juga ini. Ini ambles kayak gini teman-teman. Ini kalau buat tidur enak banget. Oke, kita ke depan ya. Kita lihat. Ini total yang belakang ini ada 24 seat. Kayak gini. Terus yang depan ada dua baris ini, dia itu kelasnya kayak super eksekutif gitu loh. Seatnya 21 kayak gini. Nah, di depan ini yang paling longgar nih teman-teman. Karena ini ada leg rest-nya. Terus ini nggak ada leg rest-nya. Leg rest itu kayak gini, dikasih apa? Kayak busa gini, kita bisa gini. Nah, gini. Ini di sini sampai ke depan situ longgar banget, leluasa banget. Dan ini kacanya bisa dibuka. Dengan tinggi bis yang cuma 4,08, lantai 1 dan 2 itu nggak mentok di kepala ketika dibuat berdiri. Wah, bagus banget nih. Poin plus buat desainnya karoseri tentrem. Menjelang maghrib, bis Avante D2 milik PO Borlindo langsung bergegas menuju ke Surabaya. Karena jam 9 malam harus sudah ada di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk segera dikirim ke Makassar. Oke, sekian dulu teman-teman video review singkat kali ini. Semoga saja aku bisa nyobain langsung bis ini ketika jalan di Sulawesi Selatan besok. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.